Stasiun Kereta Api Bandung. Ada announcer yang menyatakan bahwasannya malam ini menjelang sholat isya ada kereta yang lewat di jalur 1. Ya, infonya kereta api dinas. Saya curiga ini KLB uji coba ya. Kita akan cek kawan. Mantap nih bro. Saya agak maju ke depan untuk melihat kereta KLB. Keretanya masuk jalur 1, entah berhenti atau melintas langsung, saya nggak tahu nih. Tapi sorot lampunya sudah terlihat kawan. Teman-teman saya nyegat di Gede Bage, saya nyegat di sini. Wih, 203, 203 kawan. Nih, masuk jalur 1 perlahan. KLB rel kosongan dari Gede Bage. Oke, keretanya kayaknya berhenti dulu nih di stasiun Bandung kawan. Oh, bablas, melintas langsung kah? Oh, oke. Sepertinya bablas kawan. Bablas Bandung. KLB, KLB. Ternyata berhenti, tapi sebentar kayaknya deh. Wah, sinyalnya sudah hijau lagi. Wah, ini mantep nih. Tidak diduga, tidak disangka, saya malah mendapatkan momen kereta api dinas melintas langsung jalur 1 stasiun Bandung. Nah, ini nih yang unik itu ininya nih, lihat nih. Nah, kurungan ting naon eta teh sini. Oke, keretanya sudah melintas langsung stasiun Bandung. Saya berada di stasiun Bandung untuk naik kereta api komuter line Garut. Alhamdulillah dapat momennya kawan, mantap cuy. Aduh, saya posisinya nggak enak banget nih, hunting di bawah ya. Ada kereta komuter line Garut masuk jalur 1. Jalur 2 juga ini ada langsiran nih kawan. Balapan dong ini mah, balapan. Nah, ini jalur 2 ada langsiran tuh. Balapan, balapan, balapan. Wah, momennya mantap coy. Double momen. Kalau nggak sengaja hunting, malah dapat momen ya. Kereta api lokal komuter line Garut masuk jalur 1 diberangkatkan jam 18.44 menit. Masih ada kurang lebih 15 menit lagi keretanya akan diberangkatkan dari stasiun Bandung.
Kereta api komuter lain Garut saat ini sudah berhenti di jalur 1, sedangkan tadi di jalur 2 itu adalah rangkaian dari kereta api Mutiara Selatan yang sedang dilangsir dan distandbykan di jalur 2. Mutiara Selatan ini akan menyusul ke lokal Garut di stasiun Karangsari ya. Lokal Garut siap berangkat. Perjalanan saya saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Gede Bage. Seperti biasa di sini berhenti lama disusul oleh kereta api Lodaya. Kalau banyak duit ke Cibatu pakai Lodaya, tapi harganya 10 bahkan 11 kali lipat dari harga kereta api lokal. Stasiun Gede Bage. Jadi nanti si kereta lokal ini akan lama berhenti di Gede Bage, di stasiun Nagreg, Silangkaa Pangandaran, dan di stasiun Karangsari. Saya akan abadikan 3 itu saja ya, tapi simpel aja, nanti keretanya lewat saya videokan, keretanya lewat saya videokan. Tidak lama-lama ya, karena saya juga mau mengerjakan tugas di atas kereta api lokal. Kereta api Lodaya sorot lampunya sudah terlihat. Lodaya mas sampai stasiun Cibatu jam 8 lebih 15 lebih 20-an lah. Tereh coy. Tapi Lodaya saat ini sudah melintas langsung stasiun Gede Bage. Nanti kita akan abadikan lagi di stasiun Nagreg. Stasiun Nagreg, kereta api lokal yang saya naiki berhenti di sini Silangkaa Pangandaran. Pangandaran dari Banjar menuju stasiun Jakarta Gambir. Sorot lampu dari kereta api Pangandaran ini sudah terlihat. Stikeran ya, keren. Pangandaran. Nah, Pangandaran masuk jalur 2 stasiun Nagreg. Di stasiun Nagreg, Pangandaran ini akan bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan yang nanti akan menyusul kereta api lokal di stasiun Karangsari. Setelah kereta api Pangandaran masuk dari jalur 1 ke lokal berangkat. Stiker baru ini. Kereta api Pangandaran masuk, lokal siap untuk diberangkatkan. Nanti kita akan abadikan lagi di stasiun Karangsari. Tumben kereta lokal yang saya naiki ini terlalu penuh ya. Biasanya penuh banget, tapi sekarang kosong. Sebentar lagi keretanya masuk stasiun Karangsari. Di Karangsari kita disusul kereta api Mutiara, kagoknya padahal sepetak deui. Aduh. Stasiun Karangsari, kita disusul ke Mutiara nih, gelap-gelapan euy. Semoga videonya maksimal ya, ini gelap banget nih. Saya duduk di gerbong terakhir.
kereta api komuter lain Garut berangkat stasiun Karangsari. Saya rasa cukup lah ya huntingnya dari Bandung. Tadi dah ada momen ke LB, jadi huntingnya dilanjut ini teh. Hatur nuhun. Saya turun di stasiun Cibatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.